Okay guys, kita ada trip pergi ke Kampung Sapit. Trip satu hari satu malam untuk berkhemah. Kampung Sapit ni dekat Pedawan, ya, Pedawan Sarawak. Sekarang ni kita dekat persimpangan Kampung Sapit. Berhenti sekejap. Hari ni saya bersama dengan ada YouTuber seorang lagi, tu Willy. Hari ni kita pergi sekali lah untuk camping. Sekarang berhenti sekejap. Tengok pemandangan sekeliling sebelum kita naik ke atas. Alright. Okay guys, kita dah sekarang dekat Gunung Sapit. Gunung Sapit. Kalau tengok dekat belakang tu dah nampak lah. Ada atas kawasan pergunungan, kawasan tanah tinggi. Belum lagi sampai Kampung Sapit. Kita tengah on the way. Tapi tempat ni dah cukup tinggi dah. Tengok gunung ganang yang membiru. Alright, nanti kita jumpa lagi dekat kampung. Jadi guys, guys, sekarang kita dah sampai dekat Kampung Sapit, sampai tempat kita camping. Jam dah baru pukul 2 lebih. Tadi saya packing banyak barang. Jom kita tengok apa yang ada. Kat sini ni. Ni saya punya beg baju. Ni beg baju ni, beg baju. Barang pakaian semua dalam ni. Ini jaket, beg ni. Yang beg ni, satu beg ni semua barang-barang kamera dalam tu. Ini beg Willy. Apa lagi ya? Ni Willy punya sleeping bag. Yang ni saya punya. Ini saya punya sleeping bag. Ni sleeping bag. Yang ni tripod. Yang ni saya pergi kemah. Single tent. Ini arang. Arang ni dalam ada 4 kilo ada ni arang ni. Lepas tu dawai untuk BBQ. Ni ayam. Ni ayam untuk BBQ. Ayam perap. Yang lain ni stok air lah. Itu saja barang-barang saya packing. Okay guys, sekarang kita dah sampai pun dekat Bong Siro Sapit. Itu tempat penginapan kita untuk hari ini, untuk kita mendirikan kemah. Bong Siro ni memang betul-betul penat ni. Macam saya kurang stamina ni, macam nak mampus. Tapi tempat dia punya view, aduh. Tempat ni punya view memang menarik. Sekejap lagi saya tunjukkan kepada orang semua dia punya view. View dia dekat sini memang tip-top. Kalau pada penat rasa macam mana pitam macam saya ni pun. Sampai kat atas ni, wah, memang berbaloi-baloi lah. Berbaloi-baloi sangat.